Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Uh, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak uh, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini hari Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Saya pandu Dr. Anus Martio melalui channel YouTube Martio Tio kita berada di salah satu rumah di wilayah Ngerandu, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Dan ini tidak biasa sekali lagi. Yang kita datang ini adalah uh, Pak Parman pemelihara sapi. Kelihatannya ini sapi limusin apa sapi apa metal kita tanya yang bersangkutan. Nah ini sapinya memang tidak banyak tetapi kelihatannya ini dipelihara sendiri kemudian dengan pakan Uh, mungkin hijau-hijauan dan juga <SILENGALAN> dari damen dan juga mungkin tambah nutrisi lain kita akan tanya yang bersangkutan karena pagi ini sekitar pukul 6 ini Pak Parman sudah memberi makan sapinya yang tadi bengak-bengok mahmoh <SILENGALAN> ini kita akan tanya sebenarnya memelihara sapi bagi petani kan sangat biasa tetapi ini kelihatannya sapi ini mungkin punya multifungsi, bukan sekedar nanti dipelihara, kemudian makin besar, punya anak dijual, tetapi juga punya fungsi menghasilkan pupuk. Nah, pupuk itu dari kotoran sapi itu yang kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian dipakai untuk pupuk eh, tanaman, baik di sawah maupun di kebun. Sekalian, wah ini orang desa itu kan. Uh, sudah biasa memelihara sapi sebagai bagian dari mungkin tabungan ya bisa sebagai bagian hewan peliharaan ya bisa karena bisa menyatukan antara ini kehidupan manusia dengan hewan ini kalau di desa ini kan menjadi satu kewajiban. Nah Pak Parman ini memelihara tiga sapi, yang satu pedet, yang dua ini sapi besar mungkin udah Hinduan dan semuanya kelihatannya ano ya wedok ya pak. <laughs> wedok tau itu? Semua. Nah wedok semua. Dan ini jenis sapinya sapi metal. Tetapi sapi mungkin masih kurang, Pak Parman. Nambah satu kambing. Itu kambing Etawa atau kambing. Oh kambing PE. Tapi diambil susunya atau dibesarkan. Oh masih doro Oh masih ya. Nah ini kita akan tanya sebenarnya memelihara sapi ini, bagi Pak Parman. Ini sebenarnya motivasinya apa? Karena juga memelihara ini pitik ayam, jago sama apa uh, ayam jawa yang ini tersebar di mana-mana karena ini tempatnya agaknya masih cukup luas dan bisa untuk memungkinkan untuk memelihara uh, ber -ma berbagai macam hewan yang tentu saja punya nilai ekonomi uh, Pak Parman nyun Sewu, <laughs> jam 6 sudah bangun <laughs> uh, karena didahului sapi ya kalau nggak <laughs> sudah mahmo tadi nah Pak Parman memelihara sapi ini sudah lama belum sejak kecil. Oh, sejak kecil dong. Ya. Oh, itu yang ngajari siapa? Ya, bapak. <laughs> oh, Bapak. Ya. Nah, bapak dulu memelihara apa saja dulu? Dulu ya, ini sapi hmm. sama kambing. Sapi nah. gitu. sama kambing, Oke. termasuk ayam itu ya? ya. Berarti meneruskan tradisi ya. Nah, untuk ini sapi ini, Pak, Nyun Sewu. Ini jenisnya apa, Pak? Jenisnya si metal. Oh, jenisnya metal. Metal itu kalau ukuran sapi termasuk paling mahal ya? Ya, ya. Iya, yes, jenis itu ya. Nah, kalau ini, Pak, misalnya se ini induan ya. Induan, Ini kira-kira sampai sekarang harganya sampai berapa, Pak, kalau ya, di pasar? 16-17. Oh, 16-17. Ya. Nah, kalau yang pedet itu, wah, bagus gue ya, sih pedetnya? kemu ya, sampai berapa itu kalau segitu? Sekitar 9, Sampai 9 itu, ya. Dan kita itu kan kita mau jenis pedet. Hmm, tapi ini dua-duanya kelihatan metal ya. Nah, ya. ciri metal sama limusin itu apa? Mungkin. Biasanya ini beda warnanya merah kalau mau sini cuman istilahnya hanya turunan turunan oh turunan turunan ah, jenis kalau yang sapi jawa beda lagi jawa, ya biasanya po oh. ada yang jawa super ada hmm, hmm tapi untuk anu pak kalau metal ini juga dikerjakan misalnya anak dulu kan membajak sawah sekarang ya, gimana sekarang tidak ya tidak ya Ye, sudah pakai traktor karena ya. ada mesinan nah yang kambing pe itu pak kambing pe itu kan Kelihatannya yang banyak dulu di daerah Jatimulya ya. ya. Nah Itu belinya dulu di mana? Dulu itu belinya saya beli di Kaligesing. Oh yuk, berarti sami mau oh, ya, daerahnya ya, ya daerah Purworejo ya. ya. Daerah samimu, itu dulu samimu. seharga berapa pak? Udah berapa lama itu dipelihara? Di sini 4 bulan. Oh, di sini udah empat Lalu bulan. Masih nih. kecil. Oh, masih kecil. Ya. Nah, paling tidak udah lipat ya harganya ya. <laughs> <laughs> nah, ini ini kan dua. Nah, itu terus, nah ini waktu punya anak ini gimana dikawinkan di mana oh santai itu oh santai di mana, oh, di mana? Ya. pak dokter Rinto oh de dekat ya <laughs> nah ini terus untuk apa Eh, uh, kalau usianya pak ini mungkin bisa ngira-ngira berapa tahun ini usianya nah, yang induan yang induan itu udah lama itu udah hampir enam tahunan enam tahunan terus ini yang anaknya yang anaknya pertama pak ya Ya, itu dua tahun setengah. dua tahun setengah yang adiknya ya, kecil adiknya itu? itu baru dua bulan baru dua bulan nah ini rencana nanti kalau punya anak lagi mau dipelihara lagi atau ya. mungkin dijual sementara belum punya oh, belum butuh Oh, oh <laughs> yang jual butuh ya. punya butuh ya, ya. <laughs> Tapi kalau makannya mungkin sampai 45 mampu pak, Iya, Ya mampu karena ada jerami. Oh ada jerami, ya. jeraminya beli? Jeraminya beli, kadang ya cari. Oh cari sendiri. Ah, rumput kalau rumput beri. biasa nggak dicarikan? Rumput biasa kita tanam mana pak? Kalau Oh kalau ya. Tapi jarang berarti yang suket apa suket jewor macam-macam itu udah nggak jar nah, jarang jarang ya dipakai. Oh ya. Mungkin kalau nggak biasa malah jadi sakit perut ya. juga ya. <laughs> <laughs> pak ini ada asupan yang lain pak selain damen? Kita tombor. Oh di kompor, isi isinya apa pak? Bagiannya sentral. Wewan nih. Oh. Katur Hmm. Ah, terus ini pak untuk telitongnya ini, anu Bisa, biasanya peng. Kita olah pakai apa itu e organik. Oh, organik maksudnya dari telitong itu dicampur dengan. E bahannya n 4 atau apa? oke, okay. Tapi tidak dicampur dengan jerami ndak ya? Tidak. langsung itu letong, tambah n 4 terus oke. diindapkan berapa anu? 15 hari. 15 hari. Terus untuk dipakai pesawat. untuk anu sawah. Tanam iya. padi, padi dan jatuh. oh, wijau juga ya. Iya. Sawahnya di mana, Pak? Itu di Gendingan. Gendingan itu daerah mana itu? Daerah... Selatan, Selatan ini, Pak. Iya. Termasuk ini yang masuk Sri Kayangan itu, Pak? sebelum Kayangan. Oh, sebelum Kayangan. Itu kan Surakaya. ada yang miliknya yang Randu juga tuh, Pak? Iya, itu se bola yang di utara sendiri kan miliknya yang Randu. Oh, Randu. Terus yang yang sebelah selatan Kayangan. yang Surakaya. barat eh Wah, itu luas sekali. Nah, sekarang tanami apa, Pak? Sekarang masih padi. Padi ya. Dan pupuknya dari sebagian ini ya. Uh, masih. Tapi masih ditambah dengan pupuk yang anu, Kimia tetap dicampur ya meskipun ya. tidak banyak ya. ya. Nah Pak untuk ini e, pakan ini kan cukup jerami kemudian pakai apa tadi kolonjono kemudian ada konsentrat. Kemud ah ini makannya berapa kali sehari? Ya, dua kali. Dua kali ya. ya. Tapi ada yang untuk gayemi. Ya, <laughs> Tapi ini untuk gayemi ya mungkin setiap saat gue pengen makan. Minumnya Pak minumnya di kompor itu? tidak pakai air putih biasa. Tidak. Oh tidak. Oh, ya. Eh, makasih Pak informasinya Pak Parman Mudah-mudahan nanti sapinya beranak pinak lagi, kambingnya juga beranak lagi karena di sini ada dokter, dokter Rinto itu yang setiap saat sehat. Nah. Untuk di wilayah pedukuan sekitar sini, banyak yang memelihara sapi. Ya, Ada, ada, tapi enggak semua ya. ya Kalau ada. dulu kan hampir semua petani ya, memelihara sapi. Okay. Makasih Pak, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bu sekalian. Ini kita sudah komunikasi, mencari informasi, berdiskusi, dan juga wawancara pada Pak Parman. Ini yang dari Pedukuhan Randu Kalurahan Salam Rejo, Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Ternyata di sini masih ada yang suka memelihara sapi yang sebenarnya sapi ini multi manfaat, bisa dimanfaatkan tenaganya, secara ekonomi kalau besar dijual juga sudah bati. Kemudian yang ketiga, bisa mendapatkan pupuk. Kemudian yang keempat, baunya khas <gas> khas di pedesaan sehingga uh, orang desa kalau tidak merasakan bau teletong sapi atau telek pitik itu rasanya tidak tidak lengkap itu di, uh, kehidupan di pedesaan. Nah, Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu kalau kepengen memelihara sapi bisa belajar pada Pak Parman. Bersedia ya Pak kalau ditanya-tanya ya. Dan ini saya kira menjadi model tabungan zaman sekarang juga yang saya kira masih tren. Tidak harus nabung di bank tetapi juga tabungan bisa dalam wujud benda, bukan hanya emas tetapi juga benda hidup di antaranya adalah hewan peliharaan bisa sapi, kambing kemudian itik, bebek, entok dan sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.